Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat panas pada hari ini dipetik dari Info Rakyat. Panas blogger UMNO dedah Najib kawin wanita kampung baru. Berita sepenuhnya. Blogger UMNO dedah Najib kawin wanita kampung baru. Ramai sangat orang tanya saya kenapa saya marah sangat Najib Razak. Jawaban kerana BN kalah disebabkan perangai Najib Razak dan bini dia Rosma Mansur, saya menjadi susah. Meneruskan kehidupan kena gadai barang kemas bini. Turun naik menara Marinara jumpa polis dan pejabat SPRM Putrajaya kerana ada terima wang MDB. Tapi atas nama BN dan kepentingan UMNO. Akaun peribadi Maybank dan BSN saya dibekukan oleh BNM atas arahan SPRM selama 2 tahun kerana siasatan SPRM atau PDRM. Mana dia dua pegawai yang dia kaya rayakan, Khairul Anas dan Khairul Aseh, yang menasihat dia jangan berjumpa saya. Kenapa didengar cakap dua ekor ini? Menggunakan laskar upahan MyKMU menyerang secara pribadi yang dia bayar jutaan ringgit kepada kumpulan ini. Di mana setiausaha akbar dia bersokongkol. Itu sebab saya kena membuka wajah sebenar Najib Razak. Dan dia Najib Razak sebenarnya pemimpin yang hipokrit. Sampai kini tidak mengaku kawin lagi. Kenapa dia tidak mahu nafikan tuduhan Roslan Darus yang dia ada berkahwin wanita kampung baru? Saman sivil kepada Roslan Darus, saya boleh jadi saksi. Kita UMNO dan Melayu akan masuk ke dalam lubang kali kedua lagi. Jika Melayu bodoh, masih menyanjung dia sebagai bosku. Orang lain dalam UMNO kena direhatkan bila sahaja tuduhan dibaca dalam mahkamah. Tapi Najib Razak masih kekal sebagai ketua UMNO bahagian Pekan. Saya mengharapkan rayuan dia ditolak oleh Mahkamah Rayuan dan dia masuk Sungai Buloh supaya UMNO dan bangsa Melayu dan negara Malaysia selamat selama-lamanya dengan ketiadaannya. Ini adalah antara sebahagiannya. Soal pakai bomoh itu saya cerita nanti. Sumber ditulis oleh Zaharin Muhammad Yasin Facebook. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.